Ini punca apa dok namanya ini? Ini mah yang namanya dia di lumut. Ini kalau saya mengatakan khasnya di tulang. Ada tulang panjang. Ya, bagus. Ada tulang adanya di Kabupaten Demak dan sekitarnya. Kalau ini daunnya menguning, dia memang ganti daun. Ukurannya memang besar. Ya, sampai berapa meter nih, Pak? Tinggi nih. Di dunia bonsai maksimal ketinggian bonsai itu 1,5 meter. Kalau yang ini sampai kisaran berapa? Kalau barang seperti ini ya taruhlah di angka sudah mulai puluhan. Puluhan juta. Ini untuk Anda di lumut ini khas Demak ya? Khas Demak. Ini sudah apa? Sudah dikenal di secara umum Pak di Indonesia? Kayaknya sih belum. Saya baru membudidayakan ada di lumut ini sekitar 10 tahunan ini. Mengenalkan pada publik atau kepada penggemar bonsai, Demak mempunyai tanaman asli atau khas lainnya di lumut. Di alam liar sekarang sudah mulai berkurang bahkan hampir punah. Makanya ini saya budidayakan, saya promosikan. Harapan saya ketika ini nanti sudah dikenal, hukum ekonomi akan berlangsung banyak permintaan. Nah, ketika sudah banyak permintaan, berarti masyarakat bisa mencangkok yang masih ada rumput yang masih ada di tanaman di alam liar. Kenapa? Mulai langka karena di alam liar ini mungkin masyarakat tidak peduli atau bahkan bahasa kasarnya karena ini tidak punya efek ekonomi, manfaat ekonomi, makanya banyak ditebang. Istimewanya apa nih Pak untuk dari bonsai yang di lumut ini? Mungkin sesuai namanya dia cenderung akan selalu berumur. Sebenarnya orang dengan tak siapa ya dulu yang memberikan nama di lumut ini kan lumut semua. Apalagi nanti waktu musim penghujan ini semua hijau sampai ini tumbuh macam anggrek lokal atau ini bisa tumbuh. Itu malah jadi nilai lebih ya itu? Ya menurut saya seperti itu, tapi penilaian penggemar bonsai lain beda. Oh gitu. Kalau ini bunganya, buahnya itu kayak anggur tapi kecil-kecil gitu loh. Oh, ada ngandu buahnya ini? Ada buahnya. Kalau masih muda hijau, tapi kalau dia sudah masak itu hitam legam, manis rasanya. Sebesar biji merica. Ini buahnya ini. Untuk perawatannya gimana nih, Pak? Untuk anda lumut ini? Perawatan sama, tetap butuh media tanam yang boros. Harusnya ini memang diberikan gulma-gulmanya ya. Untuk media boros, pupuk kandang, sedikit pupuk kimia. Ini, kalau ini kan nanti ini kan pergantian daun aja nggak apa-apa. Karena nggak sempat harusnya ini kan tak bersihkan dulu. Ini kan langsung begitu dia rontok, ini tumbuh tunas baru. Di alam liar memang juga seperti ini. Ini tunasnya nih Pak? Iya, itu tunasnya, tunas jamur tadi. Ini tunas bordero, ini juga bunga. Kayaknya kering padahal tapi itu hidup. Ini sebenarnya kakinya, ini kuat. Kesan cengkeram, tanahnya kuat. Bukan seperti tongkat jadi pancat kan.
karena kesannya memang ini pohon yang tua. Ada perawatan khusus Pak untuk andade lumut ini? Andade lumut sementara sekitar 10 tahunan saya mempelajari atau budidaya, nggak biasa saja. Makanya dia memang boros, boros nutrisi tanah ya. Jadi saya setahun sekali mengurangi media tanam. Kali ini taruhlah 10 cm ini tak pindahin semua, kasih media baru. Nanti di atasnya kita kasih pupuk kandang. Kalau penyiramannya memang agak kuat ini dia mengambil airnya untuk fotosintesisnya kuat. Jadi memang penyiramannya agak berbeda. Sehari saya bisa nyiram 2 kali. Apalagi untuk ukuran sekian. Diameternya kan besar. Thank you.